Wih, sedap. The music really good. Enak kalau pakai headset gini enak. English or Chongwen? English lah. Kalau pakai Chongwen, terkira-kira pakai Simplify lagi like, nggak bisa baca. So this is the game. Dewi the game yang katanya pakai NFT. Coba kita lihat kalau main perlu duit dulu nggak nih atau in app purchase. Pilih English. Okay. Apa ini? Ya, ini nanti baca. Ini apa? Ah, skip aja dah. I agree. What is this time trial? And setting. Music on. What's invert? Invert ngapain? Oh, puter-puter. Let's go try this invert thing. We give my reset cam to no views. Okay, close. Let's try the. I think invert pakai aja deh. Story mode. Kita main setengah jam aja kayaknya. Apa nih? Oh. Wild green. Heck. Wild green. Hold in any direction to run. Okay. Hold adjust the camera. Okay. Kan kok itu dia jogging nih. Twice. Okay. Kenapa jojo gini? Apaan nih? Ya, apakah tidak tersupport HP saya ini? Bagaimana kenapa hijau gini? Main gimana? Untuk hot ini, astagfirullah. A few moments later. Oke, kita coba lagi main. Setelah di close. Terus tadi baca-baca, mungkin invert itu invert color ya. Tadi gue nyalain invertnya, coba kita lihat. Apakah invert itu adalah invert color? Kita ke bagian, kita ke bagian setting dulu. Kita invertnya matiin. Close, mungkin invert color ya. Probably that's story mode. Masih holok-holok nggak lo? Must loading. Yeah, berarti benar invert color. Aduh, jangan di invert. Itu fungsi invert buat apaan? Ya Allah. Sebenarnya. Wow, oke, okay. Main setengah jam jadi, bang saya setengah jam. Apa nih? Twice. Twice itu diklik dua kali, bukan twice girlfriend ya? Twice girlfriend. Wow, muncul bird. Mau lihat muka kamu dong. Mukanya gimana? Gak ada hidungnya ya, pasti. Sempak gak ada hidungnya kan. Oke, kita ada lihat ini. Jalan dong. Ya, enak banget gak? Ya, enak banget sih. Apa lah ini pasti versi 1 ya. Enaknya kalau pakai. Kalau gak enak gimana. Ini apa nih? Lilin obor.
Fear nih. Gak tau lah, gue gak tau. Fin, Ian. Oh iya udah. Maju kok gak bisa maju. Woi. Maju. Mana sih nih? Iya udah masuk. Tap Vivin. Oh. Tap. Oke. Money. Postcard. My father meal. Bagian sini kan, oh lupa mau personalnya, nggak ada busanya ini, tap apa nggak ada angka jamnya, harus ingat-ingat bagian sini. Masih 9 lagi nih.
peraturan enak, soalnya bisa gini di mana aja main apa ya, rata-rata main game gitu terus pakai kursor ini. Ya Allah, ada gitu doang mesti loncat. Gak bisa langsung jalan itu. Cebol ya Allah. Di situ doang. Nge-lag. Aduh, experience saya tidak nyaman sekali ini. Lompat. Tombol lompat ini lihat. Shoot. Susah nih masih itu. Di sana coy, atas lompat VVS collect enough candle find voice. Oh candle, thread candle bener. Nyari apa tadi nggak dibaca lagi. Ah ini susah nih. Tuh di terang-terang. Tenggelam nggak nih? Lompat. Ya Allah. Lompat. Banget ini gameplaynya. Itu bukan fighting, kalau fightingnya nanti danger. Each level trunk contain a key to continue sweeping journey. VVN. Dia ada yang kelewat candle ya, udah buka hardcard gini. Nah biarin dah. Buka hardcard gini berarti ada yang kelewat.
kenal gue belum sedikit banyak. Oh, ada bandara. Wih, bandara banyak. Indonesia ada bandara ya? Pengen naik. Juga ada punya duit, coy. Aha. Apa lu jalan kaki? Lari, coy. Naik ya. Wow. Wah, candle gua belum lengkap tadi, baru berapa? 7. Udah. Ngapain? Jadi tadi baru sampai intro. Intro itu menghabiskan sekitar 13 detik. Ini ngapain gak mulai-mulai, coy? Woi. Kok tidak smooth ya animasinya di gue? Ah, sedih gini. Sambil nge-record mobilnya bisa naik. Oh, jadi kalau 50 nggak harus 50. Oke, okay, piramid Inggris ya, ini Prancis ya, gimana sih ini? Oke, lihat dekat dulu. Di sini cerita tentang ceritain tentang Louis Vuitton brandnya gimana. Louis Vuitton itu udah, oke, kita udah main setengah jam, kita sampai sini aja dulu game, bisa baca-baca di sini. Oke, bye, kita lanjut lagi di lain kesempatan. Udah setengah jam. Kita jumpa lagi besok. Bye bye.